Dondang sayang lagu asli. Nama diberi Muhammad Syazlan bin Abdul Kadar merupakan anak bongsu dari 3 orang adik-beradik dan dibesarkan oleh neneknya. Beliau berasal dari Melaka dan mendapat pendidikan awal di Sekolah Kebangsaan Lerih dan melanjutkan pelajaran ke SMK Seri Tanjung. Ayah beliau, Abdul Kadar bin Nordin, bekerja sebagai eksekutif airside di KLIA. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Aminah binti Abdul Rahim, penjaga kepada Muhammad Syazlan bin Abdul Kadar. Dia seorang cucu yang rajin menolong saya di rumah dan bekerja mencari rezeki untuk mata pelajaran sekolah. Apabila dia telah pergi jauh, saya berasa sedih sebab tak ada orang yang nak menjaga saya. Dia anak yang terbaik yang menjaga saya semasa saya tak sihat. Tapi saya reda kerana dia pergi mencari ilmu untuk diri dia. Saya sungguh besar hati terhadap cucu Muhammad Syazlan bin Abdul Kadar ni yang menjaga saya semasa saya sakit dan menjaga saya, mandikan saya. Inilah cucu yang istimewa untuk saya. Saya bersedih kerana saya menjaga dia sebelum kecil. Saya bersyukur pada Allah supaya dia berjaya ke peringkat yang tinggi. Mudah-mudahan selamat dunia dan akhirat. Muhammad Syazlan ni bukan jenis orang yang suka keluar rumah lepak dengan kawan, tak. Jenis suka yang duduk rumah dan masa yang ada dia akan penuhi dengan aktiviti seperti buat kek, buat biskut, buat ada je lah benda-benda yang dia akan buat untuk pelbagaikan. Macam belum puasa pun dia akan buat biskut-biskut raya. So ramai jugalah dia punya customer. Syazlan bin Abdul Kadar ni adalah seorang yang baik hati dan dia sangat cekal dalam mengatasi segala masalah yang timbul. Sebab apa dia boleh berjaya? Saya rasa dia punya kecekalan dalam mencari ilmu, tidak kira mengenal erti penat dan lelah, selalu jumpa dengan lecturer lah. Waktu dia tak faham, dia akan jumpa dengan lecturer. Selain tu, dia ni adalah sangat baik hati. Dia suka tolong orang walaupun dia dalam kesusahan pun dia tetap akan tolong orang. Saya daripada kan seperjuangan dia di kampung, bersama-sama dia membesar. Biasa kalau kami nak pergi berjalan, dia akan bawa saya pergi ke mana-mana. Kami akan bersama. Muhammad Syazlan bin Abdul Kadar, pelajar saya yang saya kenal pada tahun 2013 yang lalu di SMK Seri Tanjung, dan saya mengajar beliau mata pelajaran Bahasa Melayu. Jadi secara peribadi, sebagai seorang guru bahasa, saya melihat Muhammad Syazlan ni seorang pelajar yang aktif, bertanggungjawab, jujur dan sangat berani dalam memberi pendapat. Pelajar ini juga merupakan seorang yang periang, sering membuat kelas ceria, membuat kawan-kawannya ketawa. Sejuta tahniah cikgu ucapkan atas kejayaan ini untuk Muhammad Syazlan. Semoga kejayaan yang dicipta pada hari ini akan membuka langkah yang lebih baik dan cemerlang pada masa hadapan, insyaAllah. Jadi cikgu doakan Muhammad Syazlan akan terus berbakti kepada agama, bangsa dan negara kita. Terima kasih. Mendapat keputusan 4A dalam SPM, beliau berjaya melanjutkan pelajaran ke Politeknik Sultan Mizan Zainal Abidin di bawah jurusan Diploma Elektronik Komunikasi di JKI.
Selama 3 tahun beliau di PSMZA, beliau aktif secara akademik maupun corporate social responsibility CSR kepada jabatan dan rakan-rakan pelajar. Mendapat anugerah ketua jabatan bagi setiap semester sepanjang pengajian di PSMZA dan penerima anugerah khas pengarah pada Hari Kecemerlangan Pelajar pada tahun 2016. Apabila saya melangkahkan kaki ke PSMZA, saya berjanji saya akan membawa pulang diploma. Tapi saya sedar banyak dugaan yang perlu saya tempuhi. Saya pernah bersiap-siap untuk ke kuliah, tetapi tidak ada yang hantar. Saat itu Allah saja yang tahu bagaimana rasanya. Tipu jika saya katakan saya tidak pernah mengalah. Setiap semester saya akan berjumpa dengan ketua jabatan saya iaitu Puan Noliza untuk berpindah ke Melaka, minta tangguh semester. Sehingga suatu hari saya berjumpa dengan Tuan Haji Ruzi untuk berhenti poli. Kata-katanya yang masih terngiang di telinga saya ialah, kalau awak yang dekan pun mengalah, macam mana kawan-kawan awak yang lain yang mengulang? Dari situ, dia telah membangkitkan semangat saya bahawa menjadikan setiap kesusahan sebagai satu dorongan untuk saya berjaya. Beliau sering dipanggil untuk menjadi fasilitator dan pemberi motivasi kepada pelajar-pelajar junior di politeknik maupun di peringkat luar. Jangan jadikan kelemahan sebagai satu alasan untuk kita mengalah. Seperti mana Allah berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 11 yang bermaksud, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib sesuatu kaum itu melainkan dia yang mengubah nasibnya sendiri. Kemana kau pergi, ku masih mencarimu. Kemana kau hilang, kemana kau pergi, ku masih mencarimu. Kemana kau hilang. Kejayaan takkan datang tanpa usaha. Sekali gagal, tak bermakna selamanya kamu akan gagal. Susah atau senang, janji selamanya. Apa yang harus ku lakukan? Apapun ku rela, ku masih mencarimu di sana dan sini. Aku tak akan membiarkan kamu sendiri. Mama tak pasti, ayah tak pasti, no.